Rizky Billar baru saja melangsungkan acara perayaan ulang tahun bersama teman dan keluarga. Beberapa rekan artis terlihat mendatangi acara bertambah umurnya Rizky Billar. Tak terkecuali Susan Sameh. Selain mengucapkan doa untuk Rizky Billar, dia berharap memiliki pasangan yang bisa diajak untuk menikah. Susan Sameh mendatangi acara perayaan ulang tahun Rizky Billar dan mengucapkan selamat serta doanya untuk temannya. Pokoknya happy birthday buat Rizky Billar. Makasih juga Dede udah undang. Pokoknya sehat terus, dikasih banyak rezeki, ucap Susan Sameh. Apa yang diingini cepat tercapai menjadi keluarga yang samawa, sambungnya. Pemilik nama lengkap Susana Sameh itu mengatakan bertemu dengan Rizky Billar pertama kali pada tahun 2012-2013. Saat itu dirinya membintangi film pertamanya Miss Call bersama Rizky Billar. Sudah kenal Rizky Billar dari lama, Susan Sameh salut dengan sifat Rizky Billar yang tetap rendah hati meski sudah terkenal seperti sekarang. Menurut Susan Sameh, ternyata itu makin terkenal malah makin merunduk. Sekarang makin humble, walaupun dia makin naik ke atas, tapi dia tetap merunduk, sebut Susan Sameh. Susan mengatakan saat momen Rizky Billar dan Lesti naik ke panggung, dirinya merasa sedih dan terharu. Jujur ya, waktu itu baru dimulai itu, aku kayak sedih pingin diginiin, ucap Susan sambil mengusap bagian bawah matanya. Susan menanyakan kapan dirinya bisa memiliki hubungan pernikahan seperti Rizky Billar dan Lesti. Buat calon jodohnya nanti, Kodia, ulangnya, Susan menyebutkan dia tidak memiliki kriteria spesifik dalam memilih suami. Aku nggak ada tipe sih, pokoknya yang baik, yang bisa bertanggung jawab, yang sayang sama aku, sayang sama orang tua, bisa saling belajar, nggak egois, ucap Susan. Lebih lanjut, Susan mengatakan dirinya tidak ingin menikah karena umur. Pokoknya aku gak mau dipatokin sama umur, karena aku takut aku nikah karena umur bukan karena siap, jelas Susan. Jadi kalau misalnya ternyata aku siap dan calon aku ada tahun ini, kenapa gak, sambung Susan. Susan kembali menyampaikan doa untuk Rizky Billar, Lesti dan anak mereka agar selalu sehat dan terus bahagia. Begitulah informasinya. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Bagi yang sudah lakukan, saya doakan semoga berkah dan rezekinya berlimpah.